Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaulia Sahanani dari Batam. Nah, buat kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok-tengok nih ya. Sekarang ini lagi marak-maraknya virus corona. Virus corona itu apa sih? Virus yang menyebabkan sakit pernafasan. Nah, virus corona ini bisa timbul, bisa muncul ke anak-anak, ibu menyusui, ibu yang sedang melahirkan, apalagi ke lansia. Nah, itu tuh sangat waspada banget. Apa sih cara mencegah virus corona tersebut? Nah, yang pertama, jika kita mendesak sekali untuk keluar, untuk misalnya ingin membeli kebutuhan, ingin beli apa, kita harus pakai masker. Nah, yang kedua, jika kita menyentuh apapun atau menyentuh tempat-tempat yang ada di umum, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air. Nah, yang ketiga itu meningkatkan daya tubuh. Nah, yang keempat, jangan sekali-sekali kalau tidak mencuci tangan, kalian pegang mata, hidung, atau mulut. Yang kelima, hindari orang yang lagi sakit demam, pilek, atau batuk, hindari. Kita sebagai orang muslim, kita tuh hendak kembali ke ajaran kita. Misalnya, kita tuh senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Berikhtiar, bertawakal kepada Allah itu penting. Nah, yang terakhir, yakin kepada Allah kalau kita itu akan sembuh. Jadi, jangan mikir kalau kita itu sakit. Kita nih kayaknya corona, lagi demam, panik. Jangan panik, tapi kita harus waspada. Ayo, kita sama-sama menjaga dunia kita ini, menjaga bumi kita ini, biar kita sehat. Dan jika virus ini sudah tidak ada, sudah hilang, kita bisa beraktivitas kembali. Semoga di bulan Ramadan ini, virus ini sudah tidak ada. Amin. Buat semua kawan-kawan atau siapapun, sebaiknya kita menjaga diri kita supaya kita tetap stay safe. Dan yang terpenting, perbanyak sholat, perbanyak zikir terutama, dan memperbanyak doa kepada Allah. Semoga kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian semua nak berpetualang, COVID-19 ini akan ikut pulang. Jadi, buat kalian, stay at home, di rumah aja, oke? Semoga dunia baik-baik saja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.